Ini. Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. A pit got it locked from goose to the locks, yeah. A R.I.P. a big in Parker, that he's not, but he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in a cockpit playing with pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempang jengke Kampung Sentosa berulang alik ke Bandar Kuantan. Tolong maafkan si ayah dia tua tak dapat bersama anak dia sekalian. Seri Jengke dikenang selalu tempat belajar anak negeri. 20 tahun sudah berlalu, wajah anak dia tetap di hati. Alangkah bangga rasa di hati bila anak dia SMSJ menabur bakti. Janganlah lupa asalnya diri, biar selamat di kemudian hari. Bolehkah SMSJ terus maju? Bukankah kita telah bersetuju, walau apapun yang berlaku, kita tetap sama-sama membantu. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada saudara Rafi kerana ampun masih mengingati saya lah. Jadi kita tak payah terlalu orang kata official resmi, yang saya cakap biasa lah. Jadi sebenarnya saya sangat apa ni, gembira lah bila dengar budak-budak sekolah menengah Sri Jengke membuat satu apa ni
Persatuan Alumni. Ini sebenarnya alumni ini adalah satu tubuhan ataupun kumpulan yang sangat baik. Yang pertama, dia boleh mengumpulkan kawan-kawan. Ya. Kita bila kita jumpa kawan sekolah, sebenarnya memang saat yang paling apa ni gembira lah. Macam saya sendiri pun, ya, kalau saya jumpa kawan sama sekolah masa saya dulu, masa saya dekat lima, mana kita banyak berborak, berbual. Kerana kita banyak juga dapat apa ni pengalaman dia lah. Jadi saya percaya anak-anak yang hadir pada kali ini di Kolombo, jadi dapat apa ni bertukar-tukar fikiran. Saya pun selalu juga sebenarnya tengok Facebook ni dengan sekolah ni. Jadi saya masih ingat lagi. Saya masuk ke Sekolah Seri Jengke 16 November 1995. Mana masa itu sekolah nak tutup. Kemudian saya terus jadi pengetua, jadi anak-anak sempatlah saya mengendalikan selama setahun, iaitu masa tingkat talibu tahun 96. Dan kalau tak silap saya, saya juga ada mengajar satu kelas lah, daripada tiga kelas. Iaitu dia ada satu kelas namanya kemasyarakatan, satu kelas syariah kalau tak silap saya, satu lagi ialah kelas sains. Jadi saya ajar matematik tambahan kelas sains. Jadi banyaklah nostalgia saya bila mengajar dalam kelas ni. Jadi sebenarnya bukan senang tau nak memandaikan budak walaupun budak sekolah rancangan khas. Jadi saya percaya anak-anak yang ada hadir hari ni, usia dia lebih kurang, kalau tak silap saya, dalam 36-37 tahun. Jadi maknanya pada usia ini, kalau kita bekerja, jadi kita telah ada pengalaman dan bercampur dengan semangat kita yang tinggi lah, sebab umur kita masih muda, mana tenaga kita kuat. Jadi pengalaman dah ada, tenaga kuat, dan saya percaya pada ketika ini kita dah mula jadi orang kata orang penting lah. Tak kira lah besar mana kita, tapi kita jadi orang penting lah, di unit kita ke, di sekolah kita ke, di jabatan kita ke. Baiklah, saya tak mau cakap lama. Saya harap anak-anak masih banyak lagi masa sebenarnya dalam hidup ni, sama ada kita bertugas ataupun kita membina keluarga kita. Saya percaya anak-anak sekarang ni sudah ada anak-anak yang nak pergi sekolah. Barangkali lepas ni sibuklah dengan nak beli pakaian sekolah anak dan sebagainya. Jadi masa kita sebenarnya banyak. Jadi elok kita rancang untuk apa ni, kemajuan karier kita lah. Jadi sebenarnya kemajuan karier ini banyak datangnya daripada pengalaman yang lalu dan juga apa yang kita kena belajar. Kita kena belajar untuk meningkatkan diri kita lah. Sebab apa? Kalau kita tidak merancang elok-elok, jadi saya bimbang maknanya di usia tua kita nanti, mungkin kita rasa tak puas hati dan sebagainya. Dan ketika itu kalau kita nak undur balik, tak boleh lah. Jadi kita tidak boleh, orang kata tidak boleh undurkan usia kita. Jadi saya alhamdulillah lah, maknanya saya dapat pengalaman di Jengke, Seri Jengke dulu, dan saya rasa pengalaman yang singkat itu selama 2 tahun jadi pengetua. Sebenarnya saya bersama dengan guru-guru Seri Jengke ni sangat banyak lah. Yang pertama yang saya ingat ialah bersama dengan anak-anak juga sekolah kita apa ni, kalau masih ingat, sekolah kita walaupun muda tapi kita berjaya menjadi johan karnival sekolah-sekolah yang khas. Itu karnival tu pertama kali dibuat tahun 1996, dan pada tahun 1997 kita ulangi lagi sekali, mana sekolah kita berjaya menjadi juara, mana kita boleh mengalahkan sekolah-sekolah besar. Jadi sekolah-sekolah besar tu saya tak sebut lah sekolah mana, tapi di Kuantan banyak sekolah besar, kita boleh tewaskan dia. Jadi maknanya sebenarnya budak-budak Seri Jengke ni memang dia mempunyai satu keupayaan yang tinggi lah. Tapi yang penting sekali ialah kita mesti dalam satu pasukan, teamwork. Dan saya suka lah apa ni, nak jual kat sini lah. Sebenarnya saya di Seri Jengke ada selama 2 tahun, dan saya tulis, saya rakamkan pengalaman saya selama 2 tahun itu di dalam buku ni. Saya nak tunjuk sekali. Dalam buku mendaki saya ni ada di dalam 4-5 kan. Ada saya cerita tentang pengalaman saya selama 2 tahun di sekolah menengah Seri Jengke. Jadi kepada anak-anak, saya percaya budak-budak Seri Jengke ni budak-budak yang ada punya daya maju. Jadi style saya ialah saya memang suka merakam balik lah apa yang saya buat, yang saya tulis, saya jadikan dia buku. Jadi sebenarnya kalau kita nak tulis buku,
kita tentulah kita tulis kejayaan kita, ya, kejayaan pasukan kita. Kita tak tulis kegagalan. Jadi maknanya kalau kita nak tulis buku, kita mesti cipta kejayaan demi kejayaan, ya. Jadi barulah dia merupakan satu nostalgia. Jadi saya harap melalui pertemuan seperti ini kita boleh bertukar pengalaman, ya. Barangkali selepas temuan ini mungkin kita lebih bersemangat lagi bila kita tengok kawan kita dah maju, kita pun nak cuba, ya. Semangat itulah yang sepatutnya yang ada di dalam diri bekas pelajar Sekolah Menengah Jengka. Dan saya ucapkan tahniah lagi sekali, dan saya berdoa supaya masa depan kerjaya anak-anak cemerlang, masa depan peribadi, masa depan kekeluargaan juga cemerlang. Jadi bagi pihak sendiri, saya sangat puas sebenarnya menjadi guru, khususnya peluang menjadi pengetua di Sekolah Menengah Jengka dulu. Jadi sebenarnya saya jadi pengetua ni kerana saya diingati oleh guru saya lah. Sebab guru saya masa itu jadi pengarah Badan Faham. Jadi pengarah Faham suruh saya jadi pengetua Sekolah Menengah Jengka. Jadi maknanya kita kena letakkan diri kita ini diingati oleh ketua kita lah. So caranya lah mesti melalui mutu kerja yang bagus, ya. Kemudian orang kata dari segi hubungan kemanusiaan yang baik, ya. Jadi saya percaya cara-cara yang dilakukan oleh alumni ini adalah satu cara yang betul. Jadi saya ucapkan